Hai semua, Assalamualaikum. Salam saya titipkan kepada hakim yang bijaksana pada hari ini. Saya Amdan Hamdi bin Muhammad Razi dan ini saya Ibrahim Amir bin Irwin. Dan ini pula saya Muhammad Afiq bin Muhammad Zulini. Kami dari kumpulan SBR atau dikenali sebagai Sedia Satu. Pandu cermat, jiwa selamat. Itulah slogan kami pada hari ini. Tahukah anda, Malaysia merupakan antara negara yang mengalami kadar kemalangan dan juga kematian yang paling tinggi di dunia. Statistik yang dikeluarkan oleh institusi penyelidikan keselamatan jalan raya Malaysia iaitu MIRUS antara 2000 hingga 2014 menyaksikan peningkatan ketara jumlah kemalangan jalan raya iaitu dari 250,429 kes kepada 476,196 kes pada tahun 2014. Hal ini adalah sudah disebabkan oleh pengguna jalan raya yang gagal mengatuhi had laju yang telah ditetapkan. Bencana banjir juga yang kerap berlaku di negara ini turut menyumbang kepada peningkatan kes kemalangan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, kami telah mengemukakan satu solusi yang bukan sahaja dapat menghantarkan pergerakan di lalu lintas, malah mengalirkan air banjir ke pantai. Dengan ini, kami telah mencipta satu robot yang bernama Lulan. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada robot Lulan ini. Robot Lulan ini terbagi kepada tiga bahagian iaitu menara kawalan, bonggol dan Arduino itu sendiri. Baiklah, mari kita bergerak kepada komponen yang pertama, iaitu menara kawalan. Menara kawalan terdiri daripada light sensor yang terletak pada A2, touch sensor yang terletak pada A3, satu LED hijau yang terletak pada A5, satu LED merah yang terletak pada A4 dan satu LED biru yang terletak pada A0. Selepas itu, kita bergerak kepada bahagian yang kedua iaitu bonggol. Bonggol ini terdiri daripada beberapa blok dan dua servo motor yang terletak pada D10 dan D11. Manakala bahagian yang terakhir iaitu Arduino itu sendiri, terletaknya port power, port kuasa dan juga beberapa wayar. Juga bertindak sebagai pengawal kepada robot supaya robot berfungsi dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir, juga kami meletakkan bahan-bahan layar iaitu sebuah bekas dan sebuah kereta yang kami cipta sendiri. Dan ini adalah kereta yang kami ciptakan sendiri. Kereta ini terdiri daripada badannya yang terdiri daripada botol plastik dan juga rodanya terdiri daripada 4 penutup botol plastik yang berbeza. Sekarang kami akan menerangkan tentang fungsi-fungsi Lulan. Fungsi pertama, pada waktu siang, bonggol akan dinaikkan. Light sensor A2 akan mengesan kehadiran cahaya pada waktu pagi. Lalu servo motor D10 dan D11 akan menggerakkan bonggol ke atas dengan bantuan perak tambahan sebagai penyokong. LED merah A4 juga akan menyala suatu bonggol dinaik. Hal ini kerana pada waktu pagi, para pemandu kenderaan akan bergegas ke tempat kerja. Kenderaan yang dipandu juga mungkin akan melebihi had laju yang ditetapkan di jalan raya. Dengan adanya bonggol automatik ini, kenderaan dapat diperlahankan dan dapat juga mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Dengan adanya LED merah juga, sudah pasti pemandu akan sedar akan kehadiran bonggol di hadapan. Baiklah, bagi fungsi kedua pula, pada waktu malam, bonggol diturunkan. Light sensor itu akan mengesan ketidakhadiran cahaya pada waktu malam, lalu servo motor D11 dan 10 akan menggerakkan bonggol ke bawah dengan bantuan blok tambahan sebagai penyokong. Dan hijau A5 juga, dia akan menyala sewaktu bonggol diturunkan. Hal ini kerana trafik pada waktu malam lebih lancar berbanding pada waktu siang.
kenderaan akan dipandu lebih perlahan dan had juga dipatuhi kerana kenderaan pada waktu malam sedikit. Oleh itu, led hijau akan menyala menandakan bonggol akan setara dengan jalan. Fungsi ketiga, sewaktu banjir, bonggol diturunkan. Apabila banjir, kita perlu menekan touch sensor di bandara kawalan. Bonggol akan diturunkan ke tahap paling minimum dengan bantuan blok tambahan sebagai penyokong dan membuka laluan untuk air mengalir ke saluran air yang diubahkan ke pantai. LED biru A0 juga akan menyala sewaktu bonggol diturunkan. Fungsi ini akan berlaku tidak kira pagi atau malam. Hal ini kerana sewaktu banjir kiat jalan, sewaktu banjir jalan akan disekat. Lalu bonggol bergerak sebagai longkang untuk mengalirkan air banjir ke pantai berdekatan. LED biru menandakan bahawa bonggol bertugas sebagai medium longkang bagi menyalurkan air banjir ke pantai berdekatan. Apabila semua air banjir sudah dialirkan, touch sensor akan dilepaskan lalu bonggol akan menjadi seperti sediakan. Sekian, terima kasih.